Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Abidi Asis dan Putri Isnari terlihat sangat berbahagia dengan pertemuan yang akhirnya terjadi pada hari ini. Halo semua, jumpa lagi di channel kami, Fantastic Official. Kali ini Mimin kembali sajikan kabar dan berita terbaru dari Putri Isnari dan Abidi Asis setelah 1 bulan lebih tidak bertemu. Akhirnya, pada hari ini mereka tampil romantis dalam pertemuan terbarunya. Tidak hanya Abidi Asis dan Putri Isnari yang merasa bahagia dengan pertemuan itu, para penggemarnya pun sangat merasa senang, dibuktikan dengan berbagai postingan yang saat ini marak di berbagai media sosial. Kalau kemarin-kemarinnya kita hanya bisa melihat Putri Isnari dan Abidi Asis lewat video call yang sering mereka lakukan, akan tetapi pada hari ini kita dapat melihat langsung kebersamaan mereka, yang mana Abidi Asis sengaja menjemput Putri Isnari untuk menghadiri sebuah acara syukuran khitanan sekaligus maulid yang akan diselenggarakan oleh keluarga Bapak Haji Muhammad Alwi Ruslan. Menjadi salah satu bagian dari keluarga Bapak Haji Muhammad Alwi Ruslan, Putri Isnari memang selalu dilibatkan dalam acara-acara yang berlangsung di Dondang tersebut. Dan pada hari ini sampai malam nanti, Putri Isnari akan terlibat dalam acara yang diselenggarakan oleh para keluarga Abidi Asis tersebut. Otomatis, hal ini tentu akan membuat kita fokus untuk melihat kebersamaan Putri Isnari dan Abidi Asis tersebut. Lalu seperti apakah rasa bahagia dari Putri Isnari dan Abidi Asis setelah bertemu? Dan seperti apa juga persiapan acara yang akan dilangsungkan? Maka Mimin ajak kalian untuk menyimak videonya bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Pulang ya, kita pulang dong. Kita culik aja dia pulang. Ayo, ayo kita harus cepat. Masya Allah, prepare maulid. 3.000 telur dan serbet. 3.000 telur dan serbet, masya Allah, tabarakallah. Ini pelaminan untuk tasyakur hitam. Ada Ibu Dewan dan Menteri Keuangan kita. Kalau sedikit aja lah kota-kotanya, oh banyak.